Jangan lari. Ada warga emas yang lari, Cik Mati. Satu kereta warga, plate number JGK389 yang dilakukan hilang telah ditemui. Saya memang nak berdepan dengan awak, cakap sendiri dengan awak. Saya nak berterus terang dengan awak, Luffy. Sebab ini berkaitan masa depan kita. Tapi kalau awak tak balik, maknanya kita memang tak ada masa depan bersama. Awak ni siapa? Allahuakbar. Alamak, kat mana itu letak ubat dia ni? Hah? Tak ada? Azul, jangan bagi saya alasan macam-macam. Awak ingat ya, Azul? Kalau saya tak dapat apa yang saya dah dengar daripada awak berdua hari ini, awak dan Syirah dua-dua saya pecat. Awak dengar tak? Macam mana kalau aku patah balik ke Pekan? Kau nak pergi dengan naik apa? Jalan kaki lah. Aku dah janji. Kalau kau pergi jalan kaki, belum sampai nyawa kau dah putus. Balik! Dr. Luffy dah balik! Ah, Pakcik Salman, apa khabar? Khabar baik. Sihat dah pun. Dah. Kalau nak ajak pelangi pun boleh. Ni Pakcik dah makan belum? Ah, ni Pakcik nak cakap dengan doktor ni. Sejak doktor tinggal kami di sini, kami langsung tak diberi makan. Pakcik sendiri pun dah 2 minggu tak makan. 2 minggu. Setahu saya, saya keluar dari sini pun tak sampai 2 minggu. Oh, ya ke? Raja dah macam 2 minggu dah. Perut pakcik ni macam tak makan dah lama dah. Bila doktor nak buat pakcik makan? Lain kali dah pakcik ya. Saya pun tengah ada kerja ni. Saya pergi dulu. Cik Wati? Ya. Ada apa tu Pakcik Salman? Kalau Pakcik datang jumpa saya ni nak minta saya belanja Pakcik makan, jawapan saya tak boleh Pakcik. Tak, bukan. Saya ada berita penting nak beritahu ni. Berita apa tu Pakcik? Kalau saya beritahu, dapat upah tak? Pakcik, kalau upah yang Pakcik minta tu minta saya belanja Pakcik makan, sekali lagi tak boleh. Alah, kalau Cik Wati tak nak belanja saya makan pun tak apalah. Tapi saya nak bagi tahu juga. Dr. Lutfi dah balik. Okey ke? Dia ada kat mana? Kat pejabat dia. Oh. Terima kasih, Pakcik Salman. Cuba Pakcik start. Cuba, start lap. Mudah-mudahan lah. Yes! Alamak! Saya tak tahu berapa lama boleh tahan kita ni, Pakcik. Nanti Pakcik ke Pekan tukar sepak pelak kabel baru. Yalah, terima kasih nak ya. Terima kasih. Nasib baik anak lalu kat sini. Kalau tidak, tak tahu berapa lama kami nak kena tunggu kat sini. Terima kasih kerana tolong kami. Tak apa, tak ada hal. Kalau begitu, berapa upah dia ni? Tak apa, Pakcik. Sikit lah saya tolong. Jangan begitu. Kan dia cakap tak apa, tak apa. Tak payah paksa dia. Syarif, kan dia tolong kita. Tak apa, Pakcik. Saya jalan dulu. Berhati-hati, Madu. Yalah. Terima kasih, ya. Terima kasih banyak, nak, ya. Thank you.
Baik-baik nak, ya? Doa dia pun makbul. Tadi tak ada kereta langsung. Kemudian kereta banyak lalu. Banyak kereta lalu. Baik-baik nak, ya? Kita buat kat kanan kiri. Okey, dah. Main-main. Dah. Baguslah kalau awak dah balik. Saya balik bukan Cik Wati yang suruh, tapi saya nak teruskan kerja saya. Tak kiralah apa sebabnya, tapi janji awak dah balik. Kata dah nak cakap. Cakaplah. Sebenarnya Lutfi ada banyak perkara yang saya nak cakap dengan awak ni. Tolong cakap benda yang penting pasal kerja saja, Cik Wati. Macam mana saya nak cakap dengan awak kalau awak tak boleh lapangkan hati awak, fikiran awak, minda awak untuk dengar apa saya nak cakap pada awak, Luffy? Soal lapangkan hati, lapangkan kepala, lapangkan fikiran itu adalah urusan saya. Urusan Cik Wati cuma perlu cakap apa yang Cik Wati nak cakap. Okey. Kalau tak ada apa-apa nak cakap, saya nak teruskan kerja saya. Nanti dulu. Pak Samad, sakit. Sakit apa? Tak tahu, tak boleh tanya awak. Kenapa tak cakap baik tadi? Jauh lagi ke nak ke Pekan ni, Syarif? 5 kilometer sampailah. Tak jauh lagi. Aku bukannya apa. Ni kang, itu ni. Kalau dia tersedar sekarang, mengamuk lagi. Yang susah kita juga. Kejap lagi jumpa lah kedai pemasih tu. Kehabisan duit dah ni. Aku tinggal ni je. Kenapa nak bagi duit ya? Tak adalah, at least kenalah ada duit poket. Tak apalah, nanti aku bagi kau pinjam. Kan nak aku pakai duit kau, ah, tak pasal-pasal tu hutang budi ni, tergadai budi aku ni. Oi, kau ni cakap sedap mulut je. Ingat aku jahat sangat ke? Tak kisahlah baik ke, jahat ke. Yang penting sekarang ni kalau kau nampak bank, tolong singgah. Aku nak keluarkan duit. Azul, kau rasa-rasa orang tua tu dah sampai belum kat atas itu tunggu? Belum. Kenapa kau cakap belum? Sangatlah kita boleh sampai dekat Tasik Temanggul hari ini. Kalau tak ada apa-apa boleh sampai. Eloklah tu. InsyaAllah. Tapi apa pun, kita kena cari informasi dulu. Haji, Haji tahu ke obat yang mana satu yang Atun selalu makan? Nanti kita tanyalah dekat farmasi tu. Cuma kau tengok dalam beg Zaitun tu. Mana dah tahu kalau ada dekat ini apa ni perubatan dia? Aku rasa dia orang belum sampai sana lagi sebab kau cuba kira balik.
last time kita jumpa dia orang kat mana? Lepas tu berapa lama masa untuk kita jumpa dengan dia orang? Apa pula kaitan dia? Kaitannya maksud aku, pergerakan dia orang tu perlahan, sama je macam kita. Aku tak rasa macam itulah, Zul. Cik, aku percayalah cakap aku. Ha, Azul, tu bank tu. Singgah jap. Azul, macam ramai orang je. Bank macam mana? Nak cari bank lain? Tak apa, kau tunggu dalam kereta, biar aku je pergi. Ya, okeylah. Haji, ada je? Tak ada pun. Eh, Haji boleh baca ke? Eh, kau ingat aku tak sekolah ke? Eh, buat apa je lompat ambil tu ni? Tuan, kami sebenarnya nak cari nama ubat Eton tu. Ubat Eton kan dah habis. Kami nak belikan. Abang Haji ke anak Eton ni? Sampai hati. Apa yang Eton cakap ni? Eton, Eton kan sakit. Kita nak pergi beli ubat Eton dah ni. Siapa kata Eton sakit? Kau siapa? Aku ni Azman lah. Takkan kau tak kenal? Kan kita sama-sama lari dari rumah Cahaya. Tuan. Eton kat mana ni? Siapa kata Eton lari? Tuan. Kau dah colek Eton dah. Tuan, Tuan. Eton nak balik. Eton nak balik. Kacau lah dia. Itu kat mana ni? Itu kat mana? Itu nak balik. Haji, kita berdua pergi farmasi tu. Eh, jaga Ton ni. Kunci pintu kereta. Syarif, betul ke kita lari dari rumah Cahaya? Betul lah. Takkanlah kita sampai ke sini. Kenapa kita lari? Kau nak jaga anak kau. Ingat tak? Anak? Itu ada anak ke? Cik ada jual ubat untuk orang yang nyanyuk tak? Ubat apa tadi, Pak Cik? Kami ni tak tahu nama ubat tu. Tapi kawan kami tu dia selalu makan ubat tu, ubat nyanyuk. Tak tahu nama ubat? Kalau saya tahu takkanlah saya cakap banyak ni. Maaflah, Pak Cik. Polisi sini kami tak jual ubat ke yang tak tahu nama. Nanti kalau sakit susah pula. Tapi macam mana dengan kawan kami tu? Jual sajalah ubat tu, asal ubat tu untuk orang nyanyuk sudahlah. Susah sangat ke? Jangan memarah. Habis macam mana dengan kaum kita tu?
Samad apa khabar ini? Pak Samad demam sikit je. Dah makan ubat dah yang Pak Samad dapat masa doktor bawa Pak Samad ke hospital hari itu. Nak saya bawa pergi hospital ke? Saya boleh bawa kan? Tak payahlah doktor. Demam pun dah kebah ni. Doktor ke mana? Lama menghilang. Doktor Lutfi tu mengajuk pasal dia tengah buah hati lah tu. Lama, tiba-tiba menyampur Pak Salman ni. Pakcik tahu Cik Wati tu suka dengan Doktor Lutfi. Cuma dia tak dapat luahkan dengan kata-kata je. Merepeklah pakcik ni. Orang perempuan, doktor. Memanglah susah. Memanglah susah nak luahkan rasa cinta. Malu kononnya. Apalah pakcik-pakcik ni merepek. Takkanlah Cik Wati suka dengan saya kot. Siapalah saya ni? Doktorlah hebat. Lelaki yang hebat kat sini. Kami ni semua dah tua. Mana Wati nak? Tapi kalau sengorak betul-betul, boleh dapat. Apa kata kalau pakcik mengorat betul-betul? Manalah tahu kalau ada jodoh ke? Jangan, doktor. Nanti doktor melepas. Lutfi? Macam mana keadaan pakcik Samad? Okey. Tak ada apa-apa. Awak tak perlu risau. Itu sebab, Lutfi, awak diperlukan dekat sini. Sebab penghuni ni semua perlukan awak. Saya tahu tugas saya. Dan saya jenis orang yang tak lari dari menyelesaikan masalah tanggungjawab saya. Saya tahu tu. Itu sebab saya perlu awak berdiri sebelah saya. Dan untuk awak mempergunakan saya untuk mencapai matlamat bodoh awak tu. Matlamat bodoh? Apa maksud awak? Saya tak tahulah apa yang ada dalam kepala awak sekarang ni dan saya tak tahu apa yang awak tengah rancangkan. Jawapan tak ada dekat saya. Tapi dekat awak. Encik Lutfi, saya tak ada apa-apa jawapan pada persoalan yang sedang awak pertikaikan sekarang ni. Saya tak nak ambil tahu dan saya tak nak tahu. Awak ni semakin melampau tau. Awak yang buat saya melampau. Jadi apa yang perlu kami buat pada kawan kami yang nyanyuk tu, cik? Saya cadangkan pak cik bawa dia jumpa doktor. Jadi biar doktor yang tentukan ubat dia, ya. Yalah, cik. Man. Kita pergi hospital lah. Bawa Ethel ke sana. Ya? Man. 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 Cik. Man. Cik. Man. Man. Cik, 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 tolong cik. Cik. Eh, kenapa dengan Azman tu? Hah? Pelan-pelan, pelan. Tun. Ji, kenapa dengan Man? Tolong buka pintu kereta. Kita bawa dia ke hospital. Baik, baik. Rubahkan kursi itu. Kenapa? Cepat. Alih. Kenapa ni? Kenapa ni? Alih. Kenapa ni? Cepat, 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 cepat. Baik, baik, baik. Kenapa ni, Man? Cepat, cepat. Kenapa ni? Terima kasih, Cik. Kenapa dia? Sekejap, eh.
Baik, jangan pegang. Kenapa dia pensan? Tak tahulah itu tiba-tiba aja. Hospital ada mana? Terus aja ke depan. Kat depan tu kang, belok ke kanan. Man, bangun. Bangun, Man. Kenapa dia tak mau bangun? Sabar, Tun. Sabar. Sakitnya agak pelan-pelan sikit. Sakit. Teruk luka kau ni. Azul, aku tak tahan. Azul sakit. Tolonglah. Okey, kita pergi hospital. Haji, boleh tak duduk diam-diam? Rimbaslah aku. Aku kalau duduk, Rip, lagi aku rimas tau. Aku tak risau ke Azman tu. Pandang kiri, pandang kanan, sebelah lagi makcik, ya. Masjid tengok bawah, tengok atas. Kanan kiri, kanan kanan. Okey. Makcik tak ingat ke? Makcik ambil ubat apa sebelum ni? Kat rawatan makcik pun tak ada. Jasmine. Makcik ada sakit darah tinggi ke, kencing manis atau sakit jantung? Makcik tak sakit, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis. Makcik lupa aje. Makcik ingat tak berapa jenis ubat yang makcik ambil? Dan warna apa? Warna putih dengan warna oren. Okey. Azul, aku rasa tak payahlah pergi hospital dulu. Kita kena kejar dia orang dulu. Aku nampak dia orang tadi. Kereta kau pun ada. Kau nampak dia orang? Tak apalah. Kita biarkan dia orang dulu, kita dapatkan rawatan untuk kau. Azul, nanti dia orang terlepas jauh. Kita dah dapat peluang dah nak tangkap dia orang. Takkanlah kita nak sia-siakan. Cira, aku dengar cakap aku. Aku lagilah nak kejar dia orang. Aku nak balik kereta aku. Buat masa ni yang penting kita dapatkan rawatan untuk kau dulu. Eh, pergi hospital. Haji, lebih baik Haji tunggu Etong di pintu bilik rawatan. Nanti dia keluar ke tak mana, susah pula kita nanti. Kalau kabur pula. Okay.
Okey, makcik. Saya bagi ubat. Nanti makcik ambil ubat dekat farmasi, ya? Terima kasih, doktor. Sama. Don? Doktor kata apa? Doktor suruh ambil ubat dekat farmasi. Azman macam mana? Doktor yang rawat dia tu belum keluar lagi. Kita ni nak pergi ambil ubat dulu ke atau kita nak pergi tempat Syarif menunggu? Kita pergi kat tempat Syarif lah. Yalah. Dah. Assalamualaikum. Kenapa, Cik? Ni, kawan saya dia kena ragut tadi, jatuh. So cedera ni. Boleh tolong tengok? Oh, okey. Tak apa, Cik, tunggu sini sebentar. Saya bawa Cik masuk dalam. Cik Azman. Cik Azman. Doktor yang rawat Azman tu dah keluar ke? Ya Allah, minta-minta Azman selamatlah. Doktor? Ya, saya. Macam mana dengan keadaan kawan kami tu, Azman? Alhamdulillah. Keadaan dia agak stabil sekarang ni. Boleh kami jumpa dia, doktor? Buat masa ni belum boleh lagi. Dia perlu tidur dan rehat secukupnya. Nanti selepas dia dipindahkan di wad biasa, bolehlah pak cik, mak cik melawat dia, ya. Dia kena tahan kat wad ke, doktor? Untuk satu malam. Keadaan jantung dia agak lemah dan tekanan darah dia agak tinggi. Doktor. Macam mana dengan keadaan kanser dia? Kanser? Kanser apa? Doktor tak belajar pasal kanser. Sekarang ni memang ramai peragut. Salah saya juga, doktor. Saya patut lebih berhati-hati tadi. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita terdedah pada bahaya jenayah. Okey, Syirah, nanti ambil ubat dekat farmasi, ya. Doktor, kalau tak makan ubat tak boleh ke? Lagipun luka saya ni sikit je. Saya bukan nak bagi ubat untuk makan, untuk sapu luka je. Syirah takut makan ubat, ya? Doktor cakap apa? Nak kata apa lagi, ambil ubatlah kat farmasi. Oh, ya ke? Okey, cuba. Ubat yang ini satu biji dua kali sehari. Yang ini satu biji satu kali sehari. Ya.
Pakcik ingat tak? Ingat. Tak apa. Kalau dia tak ingat nanti, Pakcik ingatkan. Terima kasih ya. Selamat. Terima kasih. Nasib baik luka sikit je. Duduk, duduk sini dulu. Ji, kenapa Ji bagi tahu pada doktor penyakit Azman? Sakit apa? Kan dia ada kanser. Iyalah, kenalah bagi tahu. Kalau doktor tak tahu, buatnya dia salah bagi ubat. Kita juga yang susah. Aku risaulah. Kalau doktor buat uji kaji terhadap dia, nyaya Azman nanti. Eleng, kau ni Sarip. Apa kau ingat hospital tu hospital misteri ke? Ha. Betul kata Eton tu. Kau tu aja yang merepek tak terhala. Kenapa? Ji, agak-agak doktor boleh sembuh penyakit dia tak? Tahu. Alah, Sarip. Sembuh ke tak sembuh tu, itu kan kerja Allah. Ha. Itu kesian tengok Azman tu. Macam mana dia boleh dapat sakit kanser tu kan? Kalau ada apa-apa nanti bagi tahu dengan saya. Ya, yeah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak. Awak tak penat ke? Asyik kerja saya aje. Rimaslah. Awak tak nak cuba nak faham ke apa yang saya nak sampaikan pada awak? Saya tak perlu faham. Macam mana awak nak faham kalau setiap satu apa yang saya buat semuanya salah kat mata awak? Dan saya nak awak faham yang saya dah mula rasa tak selesa kerja kat sini. Baik, kalau itu apa yang awak rasa, awak boleh berhenti. Awak boleh berhenti, Luffy. Aku dah cakap dah. Memang dia orang bercinta. Kalau dia orang bercinta, kenapa macam nak bergaduh je? Itu namanya malu tapi mahu. Benci tapi rindu. Tangan kau macam mana? Okeylah sikit. Nasib baik luka tak besar. Kalau tak, dah cacat dengan kau. Aku dah macam ni pun kau nak bergurau lagi. Alah, gurau sikit pun nak marah. Okeylah, sorry, sorry. Sebiji. Nah, dan yang ni pun sebiji, ya. Terima kasih, Pak Haji. Malam ni kita kena tidur hospital. Alah, apa nak susah? Surah hospital kan ada. Tak pun tempat duduk menunggu tu kan ada. Macam tak biasa.
Harap-harap Azman dapat keluar esok. Macam mana kalau doktor tahan dia lebih lama? Eh, kenapa pula? Iyalah, Azman tu kan ada kanser. Kesian dia ya, tak sangka pula dia jadi mangsa penyakit kanser ni. Orang kata kan, kanser perut ni kan nombor dua bahaya selepas kanser otak. Ya ke? Penyakit kanser ni semua bahaya. Kita harap Azman cepat sembuh. Syirah, kita pergi balai polis, kita buat polis report ya. Tak payah. Kena buat polis report. Kau dah kena ragut. Polis kena tahu yang ada kes ragut dalam kawasan ni. Mudah-mudahan tak ada orang lain terkena macam aku ni. Sebab itulah kita kena buat polis report. Supaya polis tahu. Polis akan ambil tindakan. Tangkap orang yang ragut kau ni biar dia sumbat dalam penjara. Padan muka dia. Betul juga kan bagi dia pengajaran. Syirah, aku rasa lebih baik aku hantar kau balik ke KL. Pasal orang tua-tua ni biar aku cari sendiri. Tak payahlah. Buat apa nak balik ke KL? Kau tak rasa ke kita buang masa? Diorang dekat dengan kita kot. Tapi kau tengoklah tangan kau tu. Aku tak... risau aku tengok luka tu. Aku bukan apa. Aku tak sangguplah nak biarkan kau seorang-seorang cari diorang. Alah, aku tak payah risaulah pasal tu. Aku lebih risau ke tangan kau ni. Balik KL dulu, ya? Kau kan ada. Apa yang kau nak risau? Kau boleh jaga aku, kan? Aku yakin diorang mesti dekat-dekat sini je. Dah. Yang penting sekarang ni kita susah senang sama-sama, okey? Kau jangan nak fikir banyak-banyak, kau jalan je. Pak Cik, saya difahamkan yang Pak Cik ni ada kanser perut. Betul ke? Dah sampai peringkat keberapa tu? Masih awal lagi, doktor. Walaupun Pak Cik pengsan bukan disebabkan oleh kanser yang Pak Cik alami itu, saya nak nasihatkan Pak Cik berehat banyak-banyak. Ya? Saya khawatir kalau ada penyakit lain yang akan menyebabkan kanser yang Pak Cik alami itu bertambah teruk. Bila saya boleh keluar, doktor? Saya terpaksa tahan Pak Cik dulu. Terutamanya untuk menjalani rawatan berkenaan penyakit kanser tu. Sebelum ni, Pak Cik dapatkan rawatan daripada mana? Hospital Kuala Lumpur. Tapi saya kena balik kampung, doktor. Boleh tak rawatan saya ditukar ke hospital kampung saya? Kamu Pak Cik kat mana? Tasik Temanggur, Perak. InsyaAllah Pak Cik, nanti saya akan usahakan ya. Saya nasihatkan Pak Cik supaya jaga pemakanan Pak Cik. Sebab sekarang ni tekanan darah Pak Cik agak tinggi sikit. Kalau boleh, elakkan makanan yang masin dan yang manis. Saya minta diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku ingatkan kau dah lupakan aku, dah tinggalkan aku. Mana boleh. Kami takkan tinggalkan kau. Tanpa kau, perjalanan kita takkan berarti. Man, tengok kau sakit kan? Rasa kita semua dah tua kan? Mana tua? Orang lama. Dengan Syarif ni, kalau cakap pasal tua, dia bukannya rasa apa-apa.
adik tu sentiasa rasa muda je. Cira, kau sekarang dah tak ada IC, kau dah jadi macam orang-orang pendatang. Kau nampak ni, aku ada ni tau. Salah pendatang. Aduh. Asal. Eh, Cik Wati telefon. Kenapa tak angkat? Malas aku nak layan dia. Biar dia tunggu je. Dia kan bos kita. Dah, Syira, aku dah tak peduli dah sekarang. Notis berhenti kerja 24 jam. Awak nak berhenti? Tuan Doktor, boleh tak izinkan saya balik hari ini? Pakcik, sebenarnya pakcik ini masih dalam pemantauan kami. Tolonglah, Tuan Doktor. Saya nak teruskan perjalanan saya, Doktor. Kau jumpalah dengan mak bapak aku. Nak buat apa? Takkan kau tak faham kot? Dah, Cira. Aku betul-betul tak faham. Kau cakap pasal apa ini? Alah, lupakan je lah. Makan. Syarif, Syarif. Pucuk, Syarif. Hei, kau dapat asuklah. Kita. Bagaimana orang tua? Aku pastikan aku dapat kau. Aku akan hambat kau sampai dapat. Syarif. Laju lagi, Syarif. Laju lagi. Aku takut. Lima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.